Hai, assalamualaikum. Selamat pagi awal pagi. Jam ini bersama saya Farhan Hakimi dan rakan penyampai Amirul Aiman. Tentunya hari ini hari Sabtu. Kita ucapkan selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa bersama rakan-rakan ataupun orang-orang yang tersayang ataupun apa saja aktiviti-aktiviti yang anda akan lakukan pada hari Sabtu ini. Tetapi saya kira antara yang menjadi cakap-cakap rakyat Malaysia beberapa hari ini tertumpu kepada kes bayi yang dibekukan selama beberapa hari disebabkan ada masalah, beberapa masalah yang melibatkan orang keluarga kepada bayi-bayi ini. Mungkin ada perkembangan yang boleh dibawakan, Amirul? Betul. Semalam di astrawani.com kami telah memfailkan satu story, kenyataan daripada bapa bayi atau Adham yang dikenali sebagai Adham mengakui masalah kewangan punca isteri tidak dibawa ke klinik kesihatan. Jadi bapa bayi kepada lelaki Muhammad Adham Mikael yang mayatnya dibekukan oleh sebuah hospital swasta mengakui kekilafan diri kerana tidak membawa isteri melakukan pemeriksaan di klinik kesihatan. Safwan Rushdi memberitahu dia mempunyai alasan sendiri dan menyifatkan orang ramai tidak boleh terus menghukum dia dan isteri berikutan tidak mengetahui masalah kewangan dialami dia dan isteri. Beliau berkata, terus terang saya katakan waktu itu saya mengalami masalah kewangan. Memang agak susah, tetapi saya berusaha dengan sentiasa memantau usia kandungan melalui aplikasi di telefon pintar. Memang saya tak pernah cuai pantau keadaan isteri dan anak walaupun hanya menggunakan aplikasi. Dan katanya beliau mengaku memang sedih, terutama isteri yang sangat kecewa dengan tuduhan pihak hospital dan komen orang ramai di media sosial tanpa usul periksa. Kerana kita tahu sebaik saja kes ini ditimbulkan di media sosial, banyak spekulasi ataupun polemik yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Cumanya ada perkembangan dari dari perspektif pihak berkuasa yang mana polis telah pun merakam keterangan pihak hospital yang terlibat dan ini kenyataan yang dikeluarkan sendiri Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han yang berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu daripada bapa bayi berkenaan dan kes diklasifikasikan di bawah kertas inquiry polis bagi menentukan sama ada wujud unsur jenayah. Dan ibu pejabat polis daerah Klang Selatan sedang menjalankan siasatan secara mendalam untuk menentukan sekiranya terdapat sebarang unsur jenayah dalam isu tersebut serta menangani perkara itu dengan sebaik mungkin. Itu apa yang dikatakan beliau. Dan katanya juga dakwaan yang tidak disahkan berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat sekaligus menyeru masyarakat agar tidak menyalahgunakan platform media sosial untuk menyebarkan maklumat yang mampu menimbulkan kegusaran awam. Dan tentunya pagi ini saya kira kita akan membincangkan satu isu yang isu ini yang saya kira menyentuh hati dan menimbulkan persoalan mendalam di kalangan umat Islam sendiri, iaitu berkenaan dengan pembekuan jasad bayi ini dan apakah hukum Islam mengenai penangguhan pengebumian dan bagaimana hak serta kehormatan jenazah dijaga dalam situasi seperti ini. Kita bersama siapa, Amir? Jadi untuk menjawab persoalan ini, Farhan, kami membawakan seorang tokoh yang amat dihormati, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau dikenali sebagai Dr. Mazhar yang akan bersama kita secara panggilan telefon untuk memberikan pandangan beliau. Assalamualaikum, Datuk. Terima kasih kerana hadir. Sudi memberikan pandangan Datuk dalam awal pagi kita pada jam ini, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, mungkin sebagai permulaan dari segi panduan hukum Islam, apakah prinsip asas Islam dalam menjaga hak dan kehormatan jenazah terutamanya dalam situasi yang melibatkan penangguhan pengebumian, Datuk? Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama, soal menghormati hak Islam ini dia merangkumi bukan saja menghormati hak bagi yang hidup, ia juga menghormati hak bagi yang mati. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani apabila baginda telah menyebut bahawasanya idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Nabi kata, apabila mati seorang kamu, kamu jangan simpan dia. Dan bersegeralah membawanya ke kuburnya. Para ulama, hadis ini status hasan. Para ulama berbincang tentang kadar mana boleh ditahan ataupun disimpan jenazah. Jenazah itu boleh untuk seseorang ataupun keluarga ataupun pihak yang menguruskan melewatkan, menangguhkan menyimpan jenazah jika ada keperluan yang sewajarnya seperti siasatan terhadap kes jenayah ataupun bedah siasat dan seumpamanya.
Namun begitu, jika tidak ada, hendaklah disegerakan dibawa ke ataupun diuruskan ataupun disimpan jenazah itu ataupun yang ini dikuburkan je. Dan mereka memberi kadar iaitu tidak boleh sehingga ditangguhkan tanpa alasan sehingga merosakkan jenazah yang ini. Jenazah mula berbau dan mula merosak. Tidak boleh sampai ke tahap itu jika pun mungkin kadangkala lewat sedikit kerana keluarga nak balik tengok ataupun anak nak pulang. Dibolehkan dengan kadar yang mana tidak sampai merosakkan jenazah. Itu asasnya. Dalam masa yang sama kita mengetahui bahawasanya penghormatan kemanusiaan terhadap jenazah itu disebut di dalam banyak nas-nas agama pengurusan jenazah. Bahkan bukan saja untuk orang Muslim, juga untuk orang bukan Muslim. Dalam hadis Sahal bin Hunayf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila lalu jenazah Yahudi di hadapan Nabi SAW, baginda Nabi SAW bangun berdiri. Dan sahabat Adam beritahu, ya Rasulullah, innahu jenazatu Yahudi. Wahai Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Nabi menyebut, alaisat nafsan, tidakkah dia juga nyawa? Yang ini, bagi respect kepada dia, bagi penghormatan, kerana itu adalah nyawa kemanusiaan. Ini adalah nilai-nilai yang diambil kira, yang dianggap ketamadunan yang tinggi yang ada dalam agama. Doktor, mungkin kita nak tahu juga apa hikmah di sebalik anjuran Islam sendiri untuk menggalakkan pengebumian segera? Di dalam hadis disebut bahawasanya kalau jenazah itu seorang yang baik, maka dia akan segera pergi kepada kebaikannya. Yang kalau yang buruk, kita tidak akan menanggung keburukannya lama di atas bahu kita. Itu satu sudut lah. Satu sudut yang lain bahawasanya tidak ada keperluan untuk kita menyimpan orang yang telah mati berada di atas apa nama bumi ini ataupun mungkin dia kemudiannya akan jenazah akan mula merosak dan akan timbul manusia mula akan tak suka asalnya orang tengok jenazah tiba lama-lama terpaksa tutup hidung dan seumpamanya ini semua ataupun lihat keadaan bertambah tak elok. Sebab tu jenazah itu bila nak disimpan kan disimpan dibalut dengan elok, dimandikan sebagai tanda penghormatan. Kalau dia mula mereput dan merosak, ia akan memberikan satu pandangan yang berbeza nanti. Dato, dalam kes pembekuan jasad bayi ini, Menteri Agama Dato' Naim pun telah memulakan kenyataan bahawa Mufti Selangor perlu memberikan satu fatwa dan sebagainya. Adakah pada pandangan Dato', adakah ia menepati prinsip syariah dan bagaimana isu ini dapat difahami dari sudut hukum Islam, Dato'? Saya kalau ditanya kes yang seperti ini, saya ingin membawa rakyat Malaysia melihat pada sudut yang lain. Ia bukan soal isu jenazah saja. Kerana isu jenazah ni saya rasa secara umumnya rakyat Malaysia ini tahu tentang, khususnya orang Islam, tahu tentang bagaimana menghormati jenazah. Dan juga yang bukan Muslim juga mempunyai adab-adab mereka yang tersendiri di dalam pengurusan jenazah. Isu yang sedang kita hadapi ini ialah isu krisis nilai kemanusiaan di dalam masyarakat yang menjadi begitu materialistik terhadap kehidupan ini. Jadi semua perkara diukur dengan, saya tidak khususkan kes ini secara spesifik, tapi saya nak maksudkan secara umum. Dalam banyak urusan kita, kita lebih mengutamakan nilai-nilai materialistik itu mengatasi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga urusan-urusan perubatan dan seumpamanya juga nilai-nilai keuntungan duniawi ataupun nilai-nilai materialistik kebendaan itu mengatasi tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan ini. Bukan saja membabitkan soal perubatan. Sebab itu saya, kalau kita lihat kepada hidup alam negara ini, penekanan soal marketing. Apabila kita belajar market yang kita belajar itu bagaimana, bagaimana apabila kita lulus, sejauh mana peluang pekerjaan itu ditekankan oleh kementerian, ditekankan oleh banyak pihak. Sehingga unsur-unsur
nilai kemanusiaan itu tidak mengambil tempat yang kukuh di dalam masyarakat kita. Jadi apabila dia jadi doktor, dia berfikir macam mana nak membuat keuntungan semata-mata. Kalau dia menjadi seorang pakar tertentu, bagaimana dia memikirkan pembikinan wang untuk kehidupannya tanpa dia menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Usahkan kepada soal kedoktoran, perniagaan, urusan-urusan yang lain. Tapi hatta soal agama sekalipun, jika kita lihat tokoh-tokoh agama, jika pun tidak semua, kebanyakan yang yang menjadi urusan mereka dengan orang ramai, bagaimana mengumpulkan dana. Cuba lihat tentang TV terutama TV yang berorientasikan agama. Daripada pagi sehingga petang, kebanyakannya ialah kempen-kempen golongan agama bagaimana untuk memperoleh wang, menghimpunkan dana itu dan ini. Dan ini telah menjadi tabiat kepada masyarakat kita. Ia menjadi begitu materialistik sehingga apabila timbul apa-apa isu, nilai-nilai materialistik itu yang didahului. Ini bukan soal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai kemanusiaan, tetapi ia tidak mendominasikan kehidupan kehidupan moden ini ataupun kehidupan yang sedang kita lalui ini, yang semuanya dikira dengan dollar and cent. Dan ini adalah merupakan satu, jika saya boleh sebut, malapetaka dalam kehidupan kita. Jika kita tidak atasinya, maka semua yang percaturan yang kita dengar ini ialah bukan soal pihak hospital ataupun pihak mana-mana yang tak tahu tentang soal-soal ini. Mereka bukan kali pertama menguruskan hal seperti ini. Tetapi yang menjadi perkara yang begitu dominan di dalam penilaian mereka ialah apakah yang menguntungkan ataupun yang merugikan mereka di sudut materialistik itu. Datuk menarik. Datuk mengatakan bahawa ini merupakan satu tanggungjawab sosial dan juga melibatkan golongan masyarakat sendiri. Jadi bagaimana masyarakat boleh dididik untuk memahami tanggungjawab bersama dalam menyempurnakan jenazah, terutamanya dalam kes ini bagi keluarga yang memerlukan bantuan, Datuk? Saya lihat masyarakat ini, secara umum saya kata, jika dalam kes-kes yang normal, memang masyarakat kita menghormati jenazah. Kita boleh lihat pengurusan jenazah tidak pernah ada isu pun yang besar di dalam negara ini. Tapi hal ini membabitkan soal yang seperti itu. Pertembungan antara pengurusan jenazah atau penghormatan kemanusiaan dan juga kepentingan di sudut bisnes ataupun di sudut materialistik tadi. Jadi itu yang menjadi pertembungannya. Ya, apabila pertembungan yang seperti itu, maka nilai-nilai kebendaan itu telah menguasai pengurusan mengatasi daripada nilai-nilai kemanusiaan itu. Walaupun sebenarnya boleh lagi dibuat yang berbagai-bagai juga. Saya pun tidak tahu kes ini secara detail kepada yang saya tidak merujuk kepada itu secara detail. Tetapi satu sudut yang lain juga ialah mungkin pihak yang terbabit itu, saya rasa mungkin ya, seperti mana yang disebut ada masalah keuangan dan seumpamanya. Tapi saya juga nak mengingatkan pihak yang lain lah, terutama suami, pengurusan tentang urusan bila isteri mengandung dan seumpamanya, ini menjadi tanggungjawab suami untuk memastikan isteri dalam keadaan yang selamat. Dalam negara kita ini, kerajaan telah memberikan perkhidmatan yang baik dan percuma kepada rakyat. Kalau bayar pun terlalu sedikit pada hospital-hospital kerajaan, terutama membabitkan mereka yang hamil dan proses yang seterusnya hingga melahirkan anak. Ada khidmat yang begitu hebat yang disediakan oleh kerajaan. Jika kita nak bayar di swasta, mungkin tak terbayar. Tapi khidmat ini patut diambil. Itu satu. Kedua, saya juga bimbang setengah orang mempunyai idea-idea yang agak pelik. Bukan saja idea teori konspirasi, kepercayaan bahawasanya tidak perlukan perubatan moden, kepercayaan bahawasanya boleh melahirkan sendiri tanpa pengurusan bidan, juga mesti diambil kira. Saya tidak merujuk pada kes ini, tapi nak rujuk pada orang awam. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang mengganggu
proses khidmat yang telah diberikan ataupun servis yang baik yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan suami walau macam mana kesibukannya pun, dia hendaklah menjadikan prioriti keselamatan nyawa isteri itu yang pertama. Ini dua-dua sudut kita cakap. Demikian juga pihak hospital samalah, swasta dan seterusnya juga hendaklah mempunyai pertimbangan kemanusiaan. Kita kadang-kadang hal ini berlaku both side, maksud kedua-dua belah pihak mesti mempunyai dibuat satu koreksi pembetulan terhadap cara pengurusan. Negara kita ini bukan negara di Afrika yang dah tak ada pengurusan, yang lahir di dalam hutan ataupun lahir di satu tempat tak ada khidmat kerajaan. Bukan kita di Afghanistan yang semasa zaman peperangan dengan satu menda sebahagian daripada rakyat mereka tak membenarkan doktor lelaki melihat isterinya nak bersalin, sebab itu maka tak mau hantar ke hospital. Kita mungkin tidak ada isu-isu yang seperti itu. Kalau ada isu-isu yang pinggiran yang seperti itu, ia hendaklah dibereskan. Ini tidak boleh lagi ada teori bahawasanya tidak perlu servis hospital kerajaan. Kita memadai. Kadang-kadang sebahagian cara pemikiran, idea yang dibaca di internet dan seumpamanya pun, itu pun satu masalah. Memantau isteri umpamanya kesihatan tanpa satu kepakaran juga satu masalah. Mungkin terlalu termakan dengan sebahagian teori-teori yang disebutkan di dalam media sosial dan seumpamanya tanpa mempunyai satu pengetahuan yang mendalam. Itu juga memberikan risiko kepada nyawa isteri dan juga seterusnya. Itu saya rasa perlu diberi perhatian dan dinota bawahi untuk supaya tidak berulang. Ya, Datuk, pada masa yang sama juga saya nak memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kuala Langat, Dr. Yunus Hairi, yang mengatakan bahawa sebenarnya pengurusan hospital perlu menyampaikan maklumat berkenaan kepada agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Lembaga Zakat Selangor. Jadi mungkin boleh Datuk perjelaskan bagaimana Datuk melihat isu ini dalam kes keluarga yang tidak mampu membayar kos pengebumian. Apakah langkah yang boleh diambil oleh institusi agama seperti Pusat Zakat ataupun Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS? Mengembumikan jenazah, menguruskan jenazah, memandikan jenazah, mengapankan jenazah, solat jenazah, ini adalah hal-hal fardu kifayah. Maksudnya jika semua orang meninggalkannya, satu masyarakat itu menanggung dosa berkenaan. Tapi macam saya sebut tadi, masyarakat kita ini perlu dibaiki di sudut ini. Kadang-kadang pengurusan jenazah dalam masyarakat kita ni pun telah menjadi satu bisnes. Pihak-pihak yang menguruskan jenazah tu berfikir bagaimana membuat untung daripada kematian. Untung solat jenazah pun nak kena bayar, setengah tempat itu pengurusan jenazah pun nak dibayar dengan harga yang tinggi. Sehingga tidak ada lagi nilai-nilai agama. Nilai agama bukan... Agama seolah-olah menjadi hanya satu penghias sahaja, satu tarikan sahaja yang akhirnya yang lain adalah merupakan kos yang dibayar untuk orang berurusan dengan orang agama. Ini juga perkara yang mesti diatasi. Ramai orang apabila keluarga meninggal, dia terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi. Sedangkan kita tengok masjid, lampunya mahal, tempatnya cantik, makan masa kenurinya mewah dan seumpamanya. Tapi bila orang miskin mati, mereka tak ada 1,000, tak ada 2,000 ringgit, terpaksalah mereka menanggung kesusahan ataupun taklah sangat dilayan bagi setengah pihak. Itu belum kira lagi dengan khurafat kenduri arwah dan seumpamanya yang lagi membebankan jenazah keluarga keluarga si mati. Sebab itu peruntukan mesti diberikan, diletakkan di setiap masjid dan tempat. Kalau sekiranya ada orang yang memang susah, mereka boleh maklumkan bahawa dia susah, maka hendaklah diambil tindakan segera. Jangan terlalu detail sangat nak buat pemeriksaan macam pemeriksaan kerajaan, nak pastikan gaji dan seumpamanya. Zahir satu orang tu datang kata dia susah, kita bagi dah peruntukan untuk dia susah. Jarang orang-orang mati ni
dah mati keluarga ni nak bermain-main pula dalam perkara-perkara yang seperti ini. Ini satu hal. Kedua, orang yang masyarakat umum tu sendiri, dia hendaklah mempunyai urusan dengan masjid. Jika dia langsung tak pergi masjid, memang mungkin dia tak tahu peruntukan-peruntukan tu ada. Itu pun nak kena jaga juga. Kadang-kadang dia langsung tak tahu masjid dia apa, hanya nak pergi masjid apabila telah ada kematian. Ini pun tak kena juga. Dalam negara yang begitu moden ataupun dunia terbuka hari ini, maklumat-maklumat kerajaan ini di hujung jari, banyak benda kita boleh dapati. Susah sangat nak dengar berita orang tak tahu kerajaan ada servis itu dan ini. Kedai makan viral hujung hutan pun orang boleh jumpa sekarang ni. Macam mana orang tak tahu kalau isterinya mengandung ataupun isterinya sakit, anak dia sakit, dia tak tahu kerajaan ada ke servis ini ataupun tidak ada servis itu. Untuk ini bukan zaman dulu kerajaan nak kena masuk dalam hutan, bawa kereta, ada speaker atau bumbung, kemudian bagi tahu tuan-tuan sekalian, kami ada menyediakan khidmat. Itu zaman dulu. Ini zaman itulah berubah. Sebab itu kebijaksanaan rakyat, ketetapan urusan kerajaan dan golongan agama, pengurusan agama yang mempunyai kualiti yang bagus dan tidak mengambil kesempatan atas nama agama, sangat perlu diperkukuhkan institusi-institusi ini di dalam negara kita. Datuk, mungkin sebagai penutup bicara, mungkin Datuk boleh sampaikan mesej utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan pihak berkaitan agar isu ini dapat difahami dengan dan diurus dengan lebih baik di masa akan datang. Dan juga Datuk juga pernah tadi Datuk bercakap mengenai bahawa dunia kini semakin materialistik dan menganggap ini sebagai bisnes. Mungkin apakah peranan proaktif yang boleh dimainkan juga oleh institusi agama untuk memastikan isu-isu seperti ini tidak berulang di masa hadapan, Datuk? Kematian adalah satu penamat di dalam kehidupan di dunia ini. Kematian sering diiringi bersamanya ialah kesedihan dan kehilangan. Sebab itu agama menjadikan soal kematian ini ialah perkara yang mana masyarakat mesti menolong keluarga si mati. Sebab itu dijadikan fardu kifayah dalam urusan pengurusan jenazah ini. Bahkan disuruh kepada masyarakat yang hadir untuk buat makanan kepada keluarga si mati. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buat kepada keluarga Ja'far makanan, kata Nabi, kena datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Bila Ja'far kematiannya, Nabi suruh sahabat-sahabat bawa makan ke keluarga Ja'far. Bukan pergi habiskan lagi makanan dia. Tanda bahawasanya support masyarakat kepada orang yang dalam kesusahan kematian keluarga. Sebab ini adalah penting nilai soal dia dengan bertemu dengan Allah Ta'ala satu hal. Tapi soal kemanusiaan itu merangkumi bagaimana support sistem di dalam masyarakat kita tolong supaya manusia dapat hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi itulah yang menguasai masyarakat kita sepatutnya. Namun begitu mendukacitakan di dalam apabila urusan agama, urusan selain daripada agama, urusan berbagai-bagai dalam negara kita ini begitu dikuasai oleh nilai-nilai materialistik. Sehingga kita lihat golongan agama sendiri, kemunculannya itu kemunculan bersama dengan dana. Kemunculan bersama dengan apa yang dia nak collect daripada orang ramai, kempennya. Sehingga kalau kita tengok di jalan-jalan, di lebuh raya, muka banyak tokoh agama, berbagai barang yang dijualnya dengan imej agama itu supaya masyarakat membelinya. Sehingga akhirnya agama kelihatan bukan lagi satu servis dan khidmat kepada masyarakat, ia lebih kepada soal materialistik. Siapa duit banyak, maka dia dapat servis yang bagus. Ini kita hendaklah elak. Dia telah tidak menjadi lagi agama rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Agama yang datang dengan rahmat Tuhan supaya manusia mendekatkan diri kepadanya, dan golongan agama yang berkhidmat kepada manusia supaya dapat membawa manusia kepada Tuhan, telah tidak menjadi satu perkara yang asas lagi di dalam kehidupan beragama. Dan kemudian seterusnya masyarakat umum juga hendaklah menjadi masyarakat yang peka di bawah sebuah tanggungjawab mereka. Bapa ada tanggungjawabnya, suami ada tanggungjawabnya, dan institusi-institusi dan badan-badan yang sekalipun mereka badan yang mengaut keuntungan daripada kerja mereka, tak mengapa, tetapi hendaklah nilai-nilai kemanusiaan itu tidak boleh didominasikan oleh nilai-nilai kebendaan. Sehingga akhirnya kita hidup
menjadi masyarakat yang begitu materialistik sehingga kita tidak mampu lagi untuk melangkah sebagai seorang manusia yang terhormat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada ulasan daripada Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkaitan dengan kisah jenazah bayi yang didakwa ditahan selama 2 minggu kerana kos rawatan belum dilangsaikan. Dan kita harapkan ada satu tindakan yang proaktif selepas ini apabila melibatkan kes-kes yang seumpama.